Ini Chandra Setiawan, balik lagi di channel Chandra Setiawan. Nah, kemarin kita unboxing yang namanya gamepad portable dari FlyDigi WE2. Itu kemarin kita setelah unboxing dan kita coba beberapa game PUBG sama dengan Free Fire. Kali ini kita akan mencoba konverternya. Konverter dari keyboard dan mouse untuk bermain PUBG Mobile dan Free Fire juga yang akan kita coba. Oke. Jangan lama-lama, mari kita coba gamenya. Nah, di sini Bang Chan menggunakan akun baru. Kenapa Bang Chan menggunakan akun baru? Apakah takut di-ban atau seperti gimana? Tidak. Di sini bermain PUBG Mobile menggunakan akun baru, bukan akun utama. Dikarenakan jika pakai akun utama, ntar kelihatan noob-nya, teman-teman. Kelihatan noob-nya dan juga pasti baru bermain. Aturannya mau bikin tutorial, malah langsung mati lagi. Oke. Di sini bikin karakter baru bukan karena takut kena ban, memang karena pengen bikin tutorialnya dengan akun baru saja. Kalau menggunakan WE ini aman dari ban, 100% aman dari ban ya. Tidak seperti yang konverter keyboard dan mouse yang lain, itu menggunakan Octopus. Ada info juga sih Octopus buat sekarang sudah tidak di ban. Tapi belum tahu juga, kita belum coba menggunakan Octopus apakah masih di ban atau tidak. Tapi kalau menggunakan ini kebanyakan tidak di ban. Ya, kalau akun baru selalu bersihkan bot ya.
performance by DJ Opus Remix. Oh, abang tahukah yang adik rasakan, temuan kita yang telah lama dirindukan. Kita lama langkah yang selalu terkaya. Performance by DJ Opus Remix. Oh, abang tahu.